Oke guys, kembali lagi bersama Mamayo Bola. Seperti biasanya guys, saya akan menyajikan berita-berita bola hanya untuk kalian semuanya. Namun sebelum lanjut, baiknya kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like dan share, atau berikan komentarnya guys. Egy Maulana Fikri dan Nadeo Arga Winata membuktikan diri di hadapan pelatih Sintayong pada laga Indonesia versus Turkmenistan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya guys. Keduanya itu tampil apik saat membantu tim Garuda menang 2-0. Egy Maulana Fikri dan Nadeo Arga Winata, ini saat yang tepat bagi mereka untuk kembali ke timnas Indonesia. Sebelumnya, Sintayong yang tidak memperhatikan mereka seperti saat menghadapi Argentina dan Palestina pada laga FIFA sebelumnya. Performa apiknya di BRI Liga 1 2023-2024 bersama klubnya masing-masing menginspirasi Sintayong untuk kembali menjajal jasa Egy dan Nadeo. Tak ingin mengecewakan ahli strategi Korea tersebut guys, keduanya tampil apik. Egy Maulana Fikri yang masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua berhasil mencetak gol indahnya. Memanfaatkan umpan Stefano Lillibali, pemain Dewa United itu melepaskan tembakan jarak jauh yang tak mampu dibendung kiper Turkmenistan. Kami akan memilih atau memanggil pemain timnas senior terbaik di turnamen tersebut, kata Sintayong guys. Dalam konferensi pers pasca laga, mereka tampil bagus, itu sebabnya kami panggil mereka. Hari ini mereka, Egy Maulana Fikri dan Nadeo Arga Winata, luar biasa. Hal lainnya, jika performanya di turnamen tidak bagus, pasti tidak akan dipanggil kembali. Itulah kenyataan Sintayong guys. Sementara itu, Nadeo melakukan beberapa penyelamatan penting guys. Meski melakukan beberapa kesalahan, ia mampu menyembunyikannya dengan penampilan apiknya. Apalagi kondisi Nadeo belum pulih sepenuhnya 100%. Kiper Borneo FC itu mengalami masalah pada perut bagian bawahnya. Sintayong yang menjelaskan, jujur saja kiper timnas tidak 100% karena Syahrul Trisna mengalami cedera jari. Nadeo juga mengalami cedera di perut bagian bawah dan belum 100%. Tetapi kami tetap memuji penampilan Nadeo meski ada kesalahan karena dia bisa menutupinya dengan penyelamatan. Oke, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Salam Mamayo Bola.